Dilansir dari CNN Nasional, Deddy Mizwar bakal ungkap dukungan Pilpres saat HUT Demokrat. Ketua Majelis Pertimbangan DPD Jawa Barat Partai Demokrat Deddy Mizwar menyatakan bakal membeberkan sikap politiknya dalam Pilpres 2019 secepatnya. Dia berjanji akan melakukan hal itu saat ulang tahun partai berlambang Mersi itu pada 9 September mendatang. Ini adalah pilihan politik, makanya saya berkomunikasi dengan baik. Kalau tanggal 9 diundang di Ultah Demokrat, saya akan hadir menjelaskan, ujar Deddy saat ditemui di posko pemenangan Jokowi Ma'ruf di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu 1 September. Deddy berjanji akan menjelaskan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam acara tersebut. Deddy sebelumnya disebut akan menjadi jubir bagi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin selama masa kampanye. Ia telah bertemu dengan pihak DPD Demokrat Jawa Barat pada Kamis 30 Agustus lalu. Deddy enggan menanggapi lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Pihak DPD Demokrat Jabar telah menyebut Deddy tidak akan menjadi jubir bagi Jokowi Ma'ruf. Kemarin sudah komunikasi dengan yang di Jabar. Tanya yang di sana saja, katanya. Deddy sebelumnya telah mengungkapkan belum menerima surat resmi terkait posisinya sebagai jubir bagi Jokowi Ma'ruf. Menurutnya, kepastian akan posisi itu baru akan diumumkan tanggal 21 September mendatang, usai penetapan Capres dan Cawapres. Mantan Wagub Jabar ini membantah posisi jubir untuk mengamankan perolehan suara di wilayah Jabar. Padahal, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Hasto Kristianto sebelumnya menyatakan pemilihan Deddy untuk mengamankan suara Jokowi Ma'ruf di Jabar. Enggak demikian, di mana saja juga bisa. Papua juga saya dikenal. Yang penting berusaha memberi informasi yang baik tentang pasangan yang didukung, ujar Deddy. Ia sendiri tak mau menjelaskan alasan dirinya memilih mendukung Jokowi Ma'ruf. Deddy hanya menegaskan bahwa sesuai ajaran agama ia harus memilih yang baik. Tidak perlu saya sampaikan alasannya karena nanti akan membandingkan. Biar persepsi dalam agama saya, kita pilih yang lebih baik atau minimal buruknya lebih sedikit terangnya.